Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome di YouTube saya, Isa Kamali. Hai, balik lagi di Playlist Freelancer. <gifat> Selamat pagi semuanya. Saya kali ini record pagi hari, anak-anak eh, sama abinya lagi nyari sarapan dulu, belanja dulu. Oke, okay, eh, saya akan mulai di Freelancer ini, yaitu kita akan menjadi seorang penguji produk dari rumah. Oke, okay, apa itu? Yes saya pakai website Home Tester Club. Teman-teman bisa meluncur ke websitenya hometesterclub.com. Ini saya Indonesia dan di sini itu adalah tempat di mana kamu bisa menguji produk-produk yang memang sedang diujikan. Contohnya ini ada pengujian sun bubur lanjutan 8 plus. Terus masih banyak produk-produk yang bisa kita uji di sini dan ini kita sering dapat email saya dapat email Oh ada produk kayak misal close up ada produk eh, perdana ada produk apa ini ada di sini ini akun saya. saya saya pakai nama lain nama akun ini ini ada sun bubur lanjutan dan menurut saya produknya emang so far produk kebutuhan rumah tangga, skincare dan lain-lain. Tapi baru-baru ini ada uji coba produk yaitu Rexona Men. Otomatis suami bisa join dong. Ya udah, saya bawalah suami buat daftar di home tester. Nah, ini ada nih nanti teman-teman bisa lihat. Ini produk gratisnya, jadi kalian bisa nyoba produk Greenfield, nih Fresh mix. Terus dia ada S26 Pro, apa sih ini? Procal, Nutritional Rasa Vanilla, Pediasur, dan masih banyak lagi. Pengalaman saya yang sudah pernah saya coba itu pempes dewasa. Terus itu, pas itu juga pernah dapat obat pencahar, pasta gigi. Terus saya juga kemarin dapat perdana XL 144 giga. Terus saya ini lagi OTW menunggu reksonamen sama menunggu produk dari Close Up gitu. Jadi untuk teman-teman ibu rumah tangga emas-emas jeng-jeng yang mungkin agak santai sedikit ya yang bekerja nyambi apa monggo nih bisa join di Home Tester Club ini gampang banget cara joinnya gimana Mbak Isa cara joinnya langsung aja ke websitenya atau kalian via link saya biar saya referral karena ini ada kontes buat ajak teman dan gabung gitu ya ya kalian silakan kesini dan kalian eh, yang otomatis yang pernah saya alamin ya saya dapat produk gratis kayak pas pasta gigi saya dapat eh, produk pasta gigi gitu herbal pas itu dapat alhamdulillah satu biji sih tapi alhamdulillah untuk untuk eh, ngisi rumah ngisi kegiatan oke okay, gitu ya udah Terus kemarin e, dapat perdana, perdana XL 144 Giga. Syaratnya mereka meminta kita membeli produk di marketplace saat itu marketplace Tokopedia. Lalu e, dapat produknya dikirim ada selang 2 sampai 3 minggu kita dapat uang pengembalian dari e, pas kita belanja beli. Nah, kemarin juga Reksonamen kita dapat voucher 50.000 untuk dibelanjakan, lalu dapat produknya nanti, nanti dapat cashback lagi dari si home tester. Sebenarnya dari sini sih teman-teman bisa dapat produk gratis. Cuannya ya dapat uangnya ya dari produk gratis tersebut. Kalau dikumpul-kumpulin lumayan juga sih. Jadi kita bisa dapat produk-produk oke okay, gitu ya. gitu. Nah, ini Website uh, websitenya yang menurut saya recommended dan saya join di WhatsApp uh, special membernya ini kadang ada campaign yang buru-buru cep banget harus dikerjain itu mereka uh, invite kita ke grup WA khusus banyak kan yang join di sini perempuan ibu-ibu emak-emak tapi is okay kalau kalian cowok Seru juga, karena banyak banget produk-produk cowok yang bisa direview. Gitu sih, ini sebenarnya kalau di luar negeri e, sudah biasa ya. Kalau ngomongin tester produk, dari rumah ngomongin begini, ngomongin begitu, sudah biasa. Kalau di luar negeri, kalau di kita masih sedikit yang coba. Selain home tester, e, nyoba produk saya pernah dihubungin beberapa brand langsung japri gitu mereka ngirim sampel produk lalu saya coba terus ngasih review gitu ya udah reviewnya kadang saya publish di sosial media saya publish di website saya atau ada beberapa produk yang emang saya review saya taruh di YouTube gitu ya teman-teman jadi ini bisa hmm, jadi side job kalian dapat produk gratis dapat fee tambahan di samping pekerjaan utama kalian atau menunggu interview rekomendasi gampang banget yang penting adalah kalian lolos kualifikasi kualifikasinya gimana sih Mbak Isa? kualifikasinya biasanya tergantung produknya kalau produknya susu otomatis susu apa dulu nih Oke okay, dia susu baby berarti kalian harus punya anak Anaknya usia berapa? Akan ada pertanyaan seperti itu. Oh ya, apakah kalian sudah menikah? Sudah punya anak kecil? Usia berapa? Gitu ya. Terus penghasilan, pengeluarannya sebulan berapa? Begitu. Terus susu yang perlu dipakai apa? Biasanya pertanyaan seperti itu. Jadi mereka akan menyaring apakah kita cocok sama kualifikasinya mereka atau tidak. Kayak produk pasta gigi, oke dicoba gitu ya. Jadi kalau ada kualifikasi Yang memang uh, sesuai nggak sih Sama si produk ini gitu kan Gitu sih Jadi uh, dan ini Ngisinya ngisi apa sih persyaratannya? Biasanya itu di bawah 10 pertanyaan sih dan menurut saya Ngisi pertanyaan-pertanyaan itu tuh Kurang dari 10 menit Kalau saya seringnya buka di PC jadi lebih detail Kayak gitu ya Nah Nah, ini teman-teman bisa lihat ini yang classic milky dia susu, emang kebanyakan itu produk-produk uh, perempuan ya, tapi udah mulai nih, banyak produk cowok masuk udah mulai, ini sun bubur ini yang produk-produk uh, dan kita juga bisa nge-review aku udah pernah nyoba Tenggo ini misal coklat java muka saya bisa ngasih review oh saya bintang 4 aja karena saya kurang cocok sama rasanya is okay ini jadi kalau menurut saya ya udah review se-ininya kamu gitu kan nah ini kayak minute meet gitu minuman bener-bener kalian bisa review produknya apakah cocok sama kalian atau enggak dan ini juga bagus banget buat brand biar brand tahu bahwa produknya apakah Nyaman atau enak dipakai, atau tidak gitu ya? Ini produk-produknya, nih. Seru aja kalau menurut saya. Serunya adalah bisa nyoba produk terus, gratis lagi dikirim ke rumah, terus dapat kadang cashback, uang gitu ya. Voucher lumayan buat belanja ini kayak Proches Gold Cedar ini kan udah sering dipakai kan nah kita bisa ngasih peringkat nah ini ada 4,9 dari 1000 review ini bagus sih buat nanti uh, produk dapat input gitu ya gitu Kebayang teman-teman, jadi monggo join aja di home tester Club uh, atau join via saya, linknya nanti kalian bisa ngelihat terus bisa diskusi sama saya uh, langsung di WA. <laughs> join aja ya, nah gitu. Ini produk-produknya. Nah ini uh, sejenis-jenis keju. Ini kemarin saya nggak dapat lolos ini nih yang ini nih. Ya ini keju oles saya nggak lolos, nggak tahu mungkin, nggak ngerti deh kriterianya nggak masuk sama ujiannya mereka. Gitu, jadi ini adalah playlist freelancer. Kalian bisa jadi freelancer, the home tester, uh, menyoba produk-produk dari rumah. Produk dan ini brand-brandnya brand-brand oke okay semua. Sepengetahuan saya brand-brand oke okay, yang iklannya nongol di mana-mana dan kalian akan dapat produk gratisnya. Bahkan dapat cashbacknya. Oke, okay, terima kasih sudah subscribe, sudah nonton video ini. Semoga playlist freelancer ini ada berapa episode tuh banyak bermanfaat buat kalian, buat teman-teman semua. Feel free buat diskusi, buat tanya jawab, bismillah, semoga bisa bantu, dan kita bisa grow bareng-bareng. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.